Pertama-tama ketika pada saat sudah ada bersyukur tentunya subhanallah ta'ala, yang mana pada pagi ini kita masih diberikan bersyukur nikmat menyaksikan nikmat Islam dengan sehat walafiat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat prosesi sistem pendataan lampir dan CLT dan asis digital. Salam serta salam semoga berjuang kita pada jenjang kita yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang ibu bapak besar tetapi dan mahasiswa di besar besar ya ibu. Cuman maafnya tempat masih berantakan belum selesai bapak mengatakan pada saya yang kedua ibu bapak semoga pada besar depan pertemuannya cepat selesai. Jujur, saya kedatangan para dosen tetapi dan para dari mahasiswa ini sangat beda. Program biasanya sering sekali didatangi para mahasiswa dari berbagai macam universitas ya, seperti dari Pancasila, dari UI dan lain-lainnya. Tapi ini beda, ini semuanya saya berikan karena itu membantu terutama pemerintah desa dan masyarakat desa kurang. Tetapi ini tidak mengenal program ini. Saya tidak mengenal itu pengabdiannya terkait samping dan DLT berbasis digital. Tapi ya kami beserta jajaran pemerintahan desa Gobang Bu, mohon doanya Bapak yang mudah-mudahan ke depan Gobang lebih maju, lebih hebat dan bermanfaat buat masyarakat desa Gobang khususnya umumnya untuk masyarakat yang lain. Dan saya juga ucapkan terima kasih kebanggaan buat saya itu ya, karena di antara mahasiswa ini ada warga saya yang berasal sepan ya. Mudah-mudahan saya mereka menjadi apa sih menimba ilmu di Universitas Pamulang setelah beres dari sana bisa bermanfaat buat desa Gobang khususnya umumnya buat desa yang lain. Mungkin itu sambutan dari saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan para kaum para kasih bisa menerima ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh kader-kader mahasiswa. Bila kita tiba-tiba ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian ke masyarakat ini karena saya berharap nanti dari pihak
dosen pendamping bisa mengumpulkan para ketua-ketua RT dan ketua RW agar lebih mereka menambah lagi wawasannya tentang program apa sih program sosialisasi Lampit dan BLT yang berbasis digital. Mungkin hanya itu, dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Universitas Pamulang lebih maju dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.